وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم جميعا. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 1 Jumadal Ula atau yang berketepatan dengan tanggal 16 Desember, hari Rabu malam Kamis, alhamdulillah Allah temukan kembali di masjid yang kita cintai, Nurus Sunnah atau Cahaya Sunnah di Talang Bulu, dan kita lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Al-Qa'id, Qa'idul Arba, empat kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Sebuah risalah yang amat sangat agung, risalah yang amat sangat singkat tapi padat dan penuh dengan faedah yang amat sangat besar dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Dan insyaallah pada hari ini atau pada malam hari ini kita akan masuk pada qaidatul ula, kaidah yang pertama. Naam. Qala Syekh rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirruna bi anna Allah taala huwal khaliq. هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخله في الإسلام والدليل قوله تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كائدة yang pertama kata Syekh Al-Mu'allif rahimahullah, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya, hendaknya kalian mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui, orang kafir ini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tapi pengakuan itu semuanya tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Pengakuan orang kafir Quraisy kalau Allah itu pencipta, kalau Allah itu pengatur alam semesta, itu tidak membuat mereka masuk apa? Islam. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian yang diturunkan dari langit dan juga yang dikeluarkan dari bumi? Siapakah yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari suatu yang hidup? Dan siapa yang mengurusi segala urusan di langit dan di bumi? Fasayakulunallah,
pasti mereka akan, atau maka mereka akan mengatakan, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir Quraisy menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai orang-orang kafir, kalau kalian mengaku itu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maksudnya kenapa kalian tidak bertauhid kepada Allah? Fakul, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, kenapa kalian tidak bertauhid? Kalau mengakui bahasanya Allah itu pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, yang mengurusi segala urusan di langit dan di bumi. Loh, kenapa kalian tidak bertauhid? Jadi orang kafir Quraisy mengakui itu, ikhwan. Tauhid rububiyah ini diakui oleh mereka. Tapi pengakuan itu sekali lagi tidak membuat mereka masuk Islam. Jadi bukan itu inti agama kita. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari tauhid yang ada ini. Nyatanya mereka tidak masuk Islam. Nyatanya mereka belum masuk Islam dengan pengakuan tersebut. Al-Qa'idatul Ula, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, kaidah yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah SAW kanu mukirrina bi tauhidir rububiyah. Hendaknya kalian mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui akan tauhid rububiyah. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Akan tapi dengan adanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah kepada Allah tidak membuat mereka masuk Islam. Walam yuharrim dima'ahum wa amwalahum, dan tidak membuat mereka haram harta dan darahnya, dan tidak membuat haram darah dan harta mereka. Tetap masih halal darah dan harta mereka. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, haram apanya? Darah dan hartanya. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Makanya darah seorang muslim ini mahal harganya, ya akhi. Subhanallah. Darah seorang muslim ini mahal sekali harganya. Mahal di sisi Allah. Mahal posisinya dalam Islam. Memiliki kehormatan, kemuliaan yang luar biasa seorang muslim itu di sisi Allah Azza wa Jal. Di mata syariat Islam. Dan sudah saya bahas panjang lebar di kajian kita, bisa dilihat di YouTube. Tapi kurang jelas kelihatannya suaranya dan mulai ada masalah waktu itu dalam masalah audionya. Tapi yang jelas sudah saya sampaikan panjang lebar di kajian malam Ahad kemarin. Nah, mahalnya nyawa seorang muslim dalam pandangan syariat, judulnya itu. Makanya dengan ini hendaknya kita hati-hati yang berkaitan dengan darah, hati-hati. Cukup satu hadis saja yang ingin ana sampaikan bagaimana kemuliaan nyawa seorang muslim di mata syariat agama. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah ini satu hadis saja, banyak hadis. Satu hadis saja. Pernah beliau, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Habis selesai tawaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap Ka'bah sambil mengatakan, ya Ka'bah, ma'atiyabak, wahai Ka'bah, betapa indahnya engkau, betapa harumnya wangian semerbak yang senantiasa mewangi, karena Ka'bah memang dikasih wangi-wangian, betapa wanginya engkau, betapa indahnya engkau, betapa bagusnya engkau, wahai Ka'bah. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, lazawaluki 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ahwan min iraqati damil muslim bighairi haqq.
demi jiwanya Muhammad yang ada di tangan di tangannya Allah Azza wa Jal. Lenyapnya dirimu, maksudnya menuju ke Ka'bah ini, hancur leburnya dirimu dan lenyapnya dirimu dari muka bumi ini, itu lebih ringan di mata Allah, di sisi Allah, daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini tidak main-main masalah darah ini. Ya, orang zaman sekarang ini mudah sekali menghilangkan nyawa. Tidak usah kita bicara kasus-kasus yang baru-baru atau lagi panas-panas sekarang ini yang terjadi di Jakarta sana. Kita lihat sekitar kita saja. Begal. Kalau saya kan sebelum pandemi kan sudah ngisi, hampir 2 tahun saya ngisi di tahanan Polda. Hampir sebulan sekali, sepekan sekali itu mesti ada kasus pembunuhan. 2, 3, gitu. Sepekan sekali. Kadang-kadang berbarengan kasusnya. Kadang-kadang ya hari ini sama besok ada kasus pembunuhan. Hampir dalam satu pekan itu 2, 3 kasus pembunuhan. Satu pekan, bayangin. Itu yang ditahan di Polda, belum yang di Polresta Palembang. Belum di setiap Polres-Polres itu. Wallahu ta'ala alam berapa jumlahnya. Betapa murahnya dan anehnya ya ikhwan, yaitu yang membuat anak enggak bisa berpikir. Wallah anak enggak bisa berpikir. Memang amat sangat janggal sekali bagi saya karena saya menemuinya baru di sini. Anehnya yang dibunuh itu orang-orang di sekitarnya. Orang bunuh istrinya. Ini kasus suami bunuh istri ini banyak sekali. Dan waduh, cara bunuhnya pun juga astagfirullahaladzim. Bukan sekali tusuk atau tembak begitu atau apalah gitu. Ngeri-ngeri. Pakai linggis, kepalanya di linggis. Tahu linggis kan antum? Ada yang sampai dibelah perutnya, dikeluarin janinnya karena istrinya sedang hamil. Kok sampai segitu? Manusia loh ini. Saya enggak bicara kasus-kasus yang baru-baru ini. Enggak, ini bicara sekitar kita ini. Ada biarawati, kasus dengar enggak antum di biarawati di mana, di yang dibunuh, diperkosa itu sebelum dibunuh. Dengar enggak ya, kawan? Itu ada 3 atau 2 anak muda gitu. Ngeri-ngeri kasusnya. Astagfirullahaladzim. Dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tapi mungkin biarawati di luar Islam. Tapi tidak boleh, meskipun di luar Islam boleh menumpahkan darah sembarangan. Mereka dilindungi. Haram hukumnya, astagfirullah. Haram hukumnya. Sampai memperkosa, sampai membunuh. Ini Islam dengan syariat yang mulia berlepas diri dari kelakuan-kelakuan manusia-manusia bejat seperti ini. Ini hanya subhanallah, PR berat melihat tingkah laku umat manusia di akhir zaman ini. Gak habis pikir ya jemaah. Dan saya baru dapatin kasus-kasus yang berat seperti ini di sini. Karena saya sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun berjalan, saya ngisi di Polresta di dekat Solo sana. Atau Solo dan sekitarnya lah, di Sragen saya ngisi juga. Jadi saya di tahanan tuh mungkin sudah 7 tahun saya, ditambah di sini nyambung dari sana nyambung ke sini. Makanya saya dengan mudah masuk Polda karena saya dapatkan surat itu, surat keterangan dari Polres itu, surat jalan lah istilahnya. Akhirnya saya serahkan ke Polda, langsung direspon dengan baik, langsung ngisi di Polda. Karena saya sebelumnya memang sudah ngisi di Sragen sana. 4 tahun loh ya kawan saya ngisi di tahanan di Sragen itu. Gak pernah anak dapatin permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang seperti ini.
Ini 2 tahun kasusnya ngeri-ngeri. Kok di sana kebanyakan narkoba dan sekitarnya itu narkoba ya. Is narkoba lah kebanyakan, ekstasi, pil koplo itu kebanyakan kasusnya. Anak SMA jualan, ini tangkap-tangkap kayak gitu itu. Jarang kasus-kasus pembunuhan, jarang kita temui. Ada orang bunuh orang gara-gara dia ganggu istrinya. Kejadian itu di Sragen. Masuk akal enggak, ikhwan? Saya bunuh seorang laki-laki yang ganggu istri saya. Masuk akal enggak kayak gini ini? Masuk akal lah. Enggak masuk akal. Masuk akal. Karena apa namanya? Kecemburuan. Ini baru masuk akal. Tapi anak enggak nyuruh antum bunuh orang yang ganggu istri antum. Enggak. Tapi masih masuk akal kasusnya. Ini enggak eh. Istrinya sendiri dihabisin. Enggak puas sampai dibelah itu perutnya. Dikit-dikit. Waduh. Parang, tusuk, ambil sepeda motor. Sepeda motor harga 2 juta setengah aja loh. Sampai ngabisin apa? Nyawa orang. Ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Benar-benar enggak bisa. Ini kenapa kok seperti ini? Apa mungkin kajian kemarin bulughul maram tergesa-gesa? Ada sifat apa? Tergesa-gesa, pengen cepat punya apa? Fulus. Enggak sabaran. Pengennya instan. Cepat kaya, cepat megang Soekarno-Hatta, cepat lihat, pengen lihat Soekarno-Hatta, senyum kepadanya, ngurah rai, menatap dengan wajah yang berseri-seri, dengan warna birunya yang cemerlang, lus-lus, biru yang indah, alias duit 50 ribu. Ini sampai menghilangin nyawa ini. Makanya tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya pembunuhan. Wa yaksuru fihi al-haraj wal maraj. Fakila ya Rasulullah, famal maraj? Qala sallallahu alaihi wasallam al-qatlu. Nanti ini dalam hadis yang sahih, hadis Muslim. Atau hadisnya diriwayatkan oleh Hakim ala Syartil Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak akan dibangkitkan hari kiamat sebelum terjadi munculnya para dajjal-dajjal pendusta yang jumlahnya 30 dan semuanya mengaku sebagai nabi dan rasul. Terus di akhir hadis ini, dan banyak akan terjadi haraj dan maraj. Sahabat bertanya, haraj itu apa ya Rasulullah? Kalau maraj itu sahabat tahu, kerusakan. Maraj itu banyaknya kerusakan. Banyaknya keburukan yang menyebar. Tapi haraj di sini para sahabat tidak tahu. Mal haraj? Apa haraj ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Dijawab 3 kali. Ini tanda-tanda hari apa? Kiamat. Makanya ya akhi, kalau orang sudah masuk Islam, akan dijaga kehormatannya, harta dan darahnya oleh agama. Enggak boleh sembarangan bunuh. Tapi di sana ada hal-hal yang membolehkan seorang hakim, pemimpin kaum muslimin untuk menumpahkan darah seorang muslim. Di antaranya, as-saibuz zani, orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian dia berbuat apa? Berbuat zina. Diapain? Dikisos. Dirajam. Kisos itu pakai pedang. Kisos itu menggalnya dari sini atau dari sini ya? Mana tanya sama anggutum? Sini. Belakang, Masya Allah. Jadi pinter juga antum, Masya Allah. Ini penting, ini ilmu. Meskipun kita belum apa menerapkan di, belum ada kisos di negeri kita. Tapi tahu ilmunya. Jadi kisos itu dari belakang sini. Kalau menyembelih baru dari depan. Enggak boleh dari depan.
Kalau mau membunuh orang enggak boleh dari depan, tapi dari apa? Dari belakang. Itu hitungan detik dia mati. Naam. Dikisos. Itu kalau membunuh orang. Membunuh orang dengan secara sengaja dikisos. Dikisos. Kecuali kok dimaafkan oleh apa? Keluarga yang dibunuh, ahli waris yang memaafkannya, anaknya atau siapa yang penting ahli warisnya memaafkan baru tidak dibunuh. Berubah apa? Hah? Kok enggak dikisos ketika dimaafkan berarti bayar apa dia? Membayar dia. Bayar denda 100 ekor unta. Nah, 100 ekor apa? Unta. 100 ekor unta ini berat tapi. Ada yang umur 3 tahun, ada yang umur 4 tahun, masuk 5 tahun. Ada kurang lebih 40 atau 30 unta dari 100 ini dalam kondisi bunting hamil. Dan dibayar secara kontan 100 ekor unta ini dan dari duitnya pembunuh sendiri. Dan tidak dibantu atau diurusi oleh keluarga besarnya pembunuh. Ini pembahasan yang panjang dan jelas seperti itu. Adapun orang yang berzina tidak dipenggal, tapi dirajam, dilempari apa? Batu. Tapi anak tanya sama antum. Ini ilmu syariat ini. Ngelemparnya dari depan atau dari belakang? Atau dari samping? Dalam seluruhannya, depan, belakang, dikelilingi gitu. Masya Allah. Berselisih para ulama ini kelihatannya. Ulama Bulu dan sekitarnya. Ulama Talang Bulu dan sekitarnya berselisih. Ada yang dari depan, ya ini mukanya itu. Mukonyo. Huh? Mukonyo. Atau mukonya. Mukanya dilempar batu begitu ya. Tidak salah. Muka ini sebuah kehormatan bagi manusia. Maka enggak boleh dilempar. Nampar aja enggak boleh. Nampar wajahnya enggak boleh. Apalagi sampai dilempar apa? Batu. Jadi ngelemparnya dari atas. Gimana? Jadi ngumpul di atas sana harus ngelempari gitu. Pak Yanto ini kelihatannya sering manjat pohon kelihatannya. Dari atas. Jadi ditaruh di bawah gitu jurang atau ditaruh perahu di bawah Sungai Musi gitu kan. Kita lempari dari mana? Jembatannya gitu. Kate kayak gini nih, enggak ada syariat seperti ini. Gimana ngelemparnya? Dari belakang. Dalam posisi gimana yang dilempar ini? Ditanam kelihatan kepalanya aja atau suruh diem aja, berdiri atau duduk? Terserah dia. Yang jelas tidak ditanam, dikelihatin kepalanya atau itu tidak. Itu tidak benar. Yang jelas dia disuruh tegak atau duduk. Terserah dia nyamannya bagaimana. Yang penting dia siap mati gitu aja. Nah itu duduk atau berdiri. Nah, yang jelas tidak ditanam badannya, dikelihatin kepalanya saja, tidak seperti itu. Dibiarin sudah, kelihatan semuanya. Nah, dan tidak perlu diikat-ikat. Tangan kakinya tidak perlu. Suruh aja duduk, jongkok atau gimana, baru dilempar dari belakang. Melemparnya tidak boleh dengan batu yang besar, sekali lempar mati tidak boleh. Subhanallah, ada kaidahnya, ada cara-caranya dan ada syarat-syarat batunya juga. Yang mematikan tapi enggak langsung mati. Disiksa, dia merasakan siksaannya terlebih dahulu baru mati begitu. Makanya enggak boleh besar-besar. Enggak boleh besar batu besar terus dideketin, dilempar sekalian enggak boleh. Ya segini-gini mungkin, sekepal-sekepal begini. Enggak langsung mati. Biar ngerasain apa? Sakit dan pedihnya rajam. Sampai segitunya. La ilaha illallah. Yang boleh dibunuh, orang yang bunuh orang lain. Yang haram untuk dibunuh, dia bunuh. Ini hukumannya qisas. Ini yang kedua. Yang ketiga,
orang yang murtad. Hah? Orang yang murtad yang keluar dari agama itu halal dibunuh. Selain itu enggak boleh dibunuh. Ada tambahan lagi al-bughat, orang yang khawarij yang membangkang dari pemerintahan yang sah dan dia memberontak, angkat senjata. Angkat apa? Senjata, berarti dia punya apa? Punya senjata, punya kekuatan. Ini boleh diperangi. Punya senjata. Syaratnya dengan apa? Punya senjata. Ini juga boleh diperangi. Namanya khawarij. Nah, seperti pada zamannya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah juga seperti itu. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu sudah muncul kelompok khawarij seperti ini yang angkat senjata dan diperangi oleh para sahabat, terutama pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Mereka ribuan jumlahnya dan dihabisin oleh Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang, benar-benar perang. Tayyib. Ini pembahasan masalah darah ini berat. Nah, makanya hati-hati orang sampai menumpahkan darah. Dan tambahan dari saya, wallahu ta'ala a'lam, setahu saya, orang kok sudah berani menumpahkan darah seorang muslim tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, biasanya hidupnya sengsara. Yang saya lihat itu, hidupnya sengsara. Nah, meskipun dia sudah bertobat, tapi kesengsaraan itu terus menghantui dirinya. Ini saking beratnya dosa apa? Dosa membunuh. Itu pun di dunia. Belum nanti di mana? Di akhirat yang harus berhadapan dengan orang yang akan dia bunuh. Kita lanjutkan. Fadalla ala anna tauhid laysa huwa al-iqrar bi rububiyyati faqat. Dengan ayat di atas surat Yunus ayat berapa tadi? 31. Ini menjadi dalil bahwasanya tauhid itu bukan mengakui pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja. Wa anna syirka laysa huwa syirku fi rububiyyati faqat. Dan syirik itu bukan hanya terjadi pada tauhid rububiyah saja. Bal laysa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyati illa syawat minal khalq. Bahkan di dunia ini, dalam sejarah dunia ini, tidak ada orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan syirik rububiyah kecuali hanya segelintir manusia saja, seperti Fir'aun. Tauhid syirik rububiyah lah, ikhwan, mengaku Tuhan, mengaku sebagai pencipta, itu siapa? Fir'aun. Sebelum Fir'aun siapa? Pada zamannya Nabi Ibrahim. Sebelum Fir'aun, Namrud, dia juga ngaku sebagai apa? Tuhan. Aku menghidupkan, aku mematikan. Ana uhyi wa umit. Disebutkan dalam Al-Quran. Wahai Ibrahim, aku juga menghidupkan dan aku bisa mematikan. Akhirnya Nabi Ibrahim, innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau Tuhan wahai Namrud, terbitkan, balikkan matahari yang terbit dari barat. Nah, fabuhita alladhi kafar. Kemudian dia terdiam, tidak bisa jawab ini Namrud. Disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran. Jadi hanya segelintir manusia saja yang terjatuh pada perbuatan syirik rububiyah. Dan rata manusia ini semuanya mengakui tauhid rububiyah, sampai orang kafir Quraisy yang kita dalam pembahasan ini. Makanya tauhid rububiyah ini bukan inti dakwahnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fukulul umami tukiru bitauhid rububiyah. Seluruh umat, kata Syekh Salih Fauzan, mengakui akan tauhid rububiyah. Wa tauhid rububiyah huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi wal mumit. Tauhid rububiyah yaitu pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala kehidupan. Aw bi ibaratin akhsar, atau dengan singkat kata,
Tauhid rububiyah ifradullah ta'ala bi af'alihi subhanahu. Dengan kata-kata yang singkat bisa kita katakan tauhid rububiyah itu kita mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Tauhid rububiyah kita mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang mengangkat penyakit. Ini semuanya perbuatannya Allah. Kita tauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Tapi kok uluhiyah? Bukan. Uluhiyah kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan hamba. Salat, sujud, ruku, bersedekah, berbakti, haji, umrah, menuntut ilmu. Karena Allah menyerahkan segala macam ibadah. Hanya untuk Allah. Ibadah kita ini. Ibadah kita. Ibadahnya manusia ini. Untuk Allah. Ini namanya tauhid apa? Dan inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak mau mereka. Tidak mau disuruh sujud, rukuk. Tidak mau mengikhlaskan segala macam ibadah untuk Allah. Tapi kok ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Mereka menjawab, Allah. Ya kenapa enggak kau sembah Allah? Tidak. Cukuplah menyembah Lata dan Uzza. Kan juga Tuhan juga dia. Gitu loh ikhwan. Dia kan juga bermanfaat juga. Lata dan Uzza ini kan bermanfaat. Dia kan perwakilan Allah di muka bumi. Kami menyembah dia itu biar supaya kami dekat dengan Allah. Jadi jadikan perantara ini Tuhan-Tuhan. Lata, Uzza, Wamanat, Hubal, Nailah dan patung-patung yang lainnya yang mereka sembah. Tujuannya agar supaya mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dengan perantara patung-patung ini. Ini yang dilakukan oleh siapa? Orang kafir Quraisy. Fala ahadan tayyib fala ahada min al-khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma Allah ta'ala wa yarzuqu ma Allah ayuhyi wa yumiit bal musyrikuuna muqirrun bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumiit. Tidak ada dari makhluknya Allah ini yang mengaku dirinya menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Naam, kecuali tadi segelintir manusia tadi seperti Firaun dan Namrud. Bahkan orang kafir Quraisy sendiri mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim fasayquluna Allah. Katakan seandainya engkau tanya mereka, orang-orang kafir Quraisy, kok seandainya engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Katakanlah wahai Muhammad, siapa Rabb penguasa langit yang tujuh lapis dan penguasa arsy yang agung, penguasa arsy yang agung, pasti mereka mengatakan Allah. Dari ayat ini kita bisa pahami orang kafir Quraisy itu mengakui kalau Allah itu bersemayam di mana? Di arsy. Orang kafir Quraisy. Tapi itu juga tidak cukup membuat orang masuk Islam. Penguasa arsy yang agung, mereka paham Allah. Fasikulun Allah. Makanya kesyirikan yang mereka lakukan dalam syirik apa berarti? Uluhiyah. Iqra'ul ayat min akhir suratil mu'minun. Tajidu annal musyrikina kanu mukrina bitahid rububiyah. Ini ayat yang saya baca tadi. Ini dalam surat al-mu'minun. Di akhir surat al-mu'minun. Di sini kita mendapati bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui akan tauhid rububiyah. Wa kadzalika fi surat Yunus, dalam surat Yunus tadi 31. Juga demikian. Fahum muqirruna bihadza. Mereka juga mengakui itu. Falaisa hunaka falaisa tauhid wal iqrar bi tauhid rububiyah kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nadhar fi aqaidihim. Makanya tauhid, inti tauhid ini bukan tauhid rububiyah. Inti tauhid di sini bukan di tauhid rububiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama filsafat. Ulama-ulama filsafat dan ilmu filsafat ini anehnya dan sayangnya dipelajari di
universitas-universitas Islam di negeri kita ini dan dibangga-banggakan, bahkan menjadi masya Allah sebuah fakultas yang mungkin yang favorit mungkin di sebuah lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini. Aneh sekali. Ini orang-orang ahli filsafat ini, filsafat, ilmu kalam, dinamakan filsafat atau ulamanya yang biasa disebut filosof. Filosof ini kan orang-orang Yunani, akhi. Filsafat ini kan asalnya dari ilmu Yunani kuno. Ulamanya dipanggil namanya filosof. Makanya ilmunya sampai sekarang dinamakan ilmu filsafat. Mereka apa? Keyakinan orang-orang ilmu kalam ini apa? Ulama-ulama ahli kalam, filsafat ini apa? Mereka mengakui, mereka kok menjelaskan tauhid. Tauhid itu ya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Fa innahum yuqirrun bi anna at-tauhid wal iqrar bi anna Allah al-khaliq. Mereka kok ditanya, jelaskan kepada kami apa pengertian tauhid? Mereka menjawab, tauhid yaitu meyakini bahwasanya Allah pencipta, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mampu segalanya. Semuanya tauhid rububiyah. Tidak disinggung sama sekali tauhid apa? Uluhiyah. Wahidun fi dhatihi la qasima lah, wahidun fi sifatihi la syabiha lah, wahidun fi af'alihi la syarika lah. Ini ucapan orang-orang filsafat. Allah itu satu dalam zatnya, tidak terbagi, tidak terbilang. Allah itu satu dalam zatnya, Allah tidak terbagi. Satu dalam sifatnya, tidak ada yang menyerupainya. Satu dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada penjelasan uluhiyah di sini. Allah itu satu dalam zatnya, satu dalam perbuatannya, satu dalam sifatnya. Mana penjelasan uluhiyah? Tidak ada. Inilah kesalahan yang fatal. Makanya orang-orang yang belajar filsafat tidak dapat apa-apa kecuali kebingungan. Bingung, memahami Tuhannya aja tidak bisa. Menjelaskan tentang tauhid aja tidak benar. Bagaimana bisa beribadah dengan tenang? Makanya jangan heran kalau mereka itu ada tersesat. Ada yang tidak sholat. Pernah dengar tidak orang ahli filsafat yang tidak sholat, tidak mau berpuasa? Murtad namanya. Loh ini benar. Kayak setengah orang stres anda lihat. Anda pernah menjumpai seorang profesor. Profesor ini. Dari Jogja dia rumahnya. Ketemu saya. Saya waktu itu masih SMA. Bayangin, anak masih SMA. Anaknya ketepatan disekolahkan di cabang kontor yang anak ada di situ. Dan saya waktu itu ngurusi bagian penerimaan tamu. Jadi tamu semuanya itu saya yang ngurusin. Nganter makanan, apa menjamu, ya segala macam lah yang ngurusin bagian tamu lah. Jadi saya tahu kegiatan tamu. Waktunya sholat, nggak sholat dia. Biasanya tamu laki-laki kok di masjid kita kan khusus laki-laki kok di pondok itu. Akhwat tidak ada tempatnya. Di tamu itu rata kalau waktunya sholat, semuanya sholat. Yang bapak-bapak itu. Dia nggak sholat. Enggak sholat di situ dan saya juga enggak lihat sholat di mana di situ. Dan saya tinggal di situ di dalam ruangan tamu itu, saya tinggal, ada kamar saya kecil di situ. Ini setengah-setengah kok lihat kayak orang-orang setengah stres lah. Ini gimana orang ini? Jadi bingung ini profesornya ini, ikhwan. Ini makanya para ulama melarang keras kita mempelajari ilmu apa? Filsafat. Bisa murtad kita. Astagfirullahaladzim. Wahada huwa tauhid rububiyah. Irji'u ila ayy kitab min kutubi ulama'il kiram tajiduhum la yakhrujuna min tauhid rububiyah. Dan inilah tauhid rububiyah. Pengertian tauhid menurut mereka tauhid rububiyah. Dan tidak akan antum jumpai buku-buku filsafat ketika membahas masalah tauhid kecuali di situ dijelaskan ketika membahas tauhid hanya disebut tauhid rububiyah saja. Tidak pernah menyebut tentang tauhid apa? Uluhiyah.
Hadza laysa min at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul. Ini bukan tauhid yang mana Allah mengutus para nabi dan rasul menurunkan Al-Qur'an, bukan untuk ini. Dan pengakuan terhadap tauhid, kita mengakui, meyakini tauhid rububiyah tidak membuat kita masuk Islam loh. Sebagaimana yang diakui oleh siapa? Orang kafir Quraisy. Karena hadza aqrab bihil musyrikun wasanadidil kafarah. Karena ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy, pembangkang-pembangkang pada zamannya Rasulullah SAW. Walam yukhrijuhum minal kufur, dan tidak membuat mereka keluar dari kekufuran, dan tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Fahada ghalatun azim, inilah kesalahan yang fatal. Faman i'taqad hadzal i'tiqad ma zada ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab. Barang siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan, berkeyakinan dalam masalah tauhid, hanya meyakini tauhid rububiyah saja, berarti dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan tauhid yang diyakini oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. Yang sekarang ini tauhid ini banyak diyakini oleh orang-orang yang intelek, katanya orang-orang cendekiawan muslim, katanya. Anehnya ini diyakini oleh para cendekiawan-cendekiawan muslim, dan mereka tidak menyebutkan sama sekali masalah tauhid uluhiyah, dan ini jelas kesalahan yang besar dalam masalah tauhid. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjut habis salat isya insyaallah. Adzan langsung komen. Naam. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa amma syirku فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. ما قالوا أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت. Adapun kesyirikan menurut orang-orang ahli filsafat, mereka mengatakan tatkala Anda meyakini bahwasanya ada seseorang selain Allah, meyakini dari makhluknya Allah itu ada yang menciptakan selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, itu berarti Anda telah berbuat syirik kepada Allah. Ketika Anda berkeyakinan bahwasanya ada makhluknya Allah yang bisa menciptakan selain Allah, bisa menghidupkan dan mematikan, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Anda telah berbuat syirik kepada Allah. Ini keyakinannya orang-orang filsafat. Syekh Shalih mengatakan, inilah keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Inilah keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa yang mereka katakan, bahwasanya ada seorang yang menciptakan selain Allah, memberikan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu, bahwasanya pencipta, pemberi rezeki yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah saja. Naam. Dan tatkala ada yang berkeyakinan ada pencipta, ada pembeli rezeki, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan selain Allah, baru bisa dikatakan itu orang yang berbuat syirik. Ini berarti sama dengan keyakinannya orang-orang jahiliyah. Naam. Dan bukan itu yang dimaksud kesyirikan dalam versi Islam, versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesyirikan yang sesungguhnya, yaitu kita memalingkan peribadatan yang mana itu mutlak milik Allah, kita palingkan, kita berikan kepada selain Allah. Minta sesuatu kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Maksudnya minta sesuatu ini, minta sesuatu yang tidak bisa melakukan kecuali hanya Allah. Tatkala kita mintanya kepada selain Allah, kita
terjatuh pada perbuatan syirik. Kita sujud kepada selain Allah, kita mengharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari harapan-harapan yang tidak bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Kita minta kesembuhan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, minta rezeki hanya kepada minta rezeki kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu, yang itu sebenarnya ibadah yang agung, yang harusnya kita ikhlaskan karena Allah. Kita menuntut ilmu gara-gara manusia, kita telah jatuh perbuatan syirik. Nah, sholat berjamaah ke masjid hanya gara-gara manusia, kita telah berbuat syirik kepada Allah. Entah itu syirik kecil ataupun syirik besar. Syirik kecil mungkin riya, pamer, atau biar dilihat oleh mertua, biar dikatakan menantu yang baik oleh mertuanya tatkala dia nuntut ilmu atau tatkala dia hadir di majlis ilmu atau hadir di masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Ini sudah terjatuh pada perbuatan syirik. Segala yaitu ibadah yang mana itu mutlak milik Allah, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ibadah-ibadah ini tadi kita peruntukkan kepada selain Allah, baru kita dikatakan orang yang terjumus pada perbuatan syirik kepada Allah azza wa jal. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini dan selesai kaidah yang pertama. Dan insyaAllah pertemuan yang akan datang kita bahas kitab Bulughul Maram. Ya, pertemuan selanjutnya kita bahas kaidah yang kedua dari empat kaidah. Ini sebentar lagi selesai ini. Sudah kaidah yang kedua, kaidah ketiga, empat sudah selesai Qawaidul Arba. Jadi tidak lama. Itu aja masih kita selingi dengan bulughul maram. Naam. Tayyib. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan ya ikhwan? Antum tulis di situ kajian Qawaidul Arba masuk pada kaidah yang kedua. Tulis di situ. Nah, kalau Bulughul Maram kemarin terakhir hadis yang apa? Masih ingat dah? No, baru sepekan lo ini. Hah? Apa? Yang terakhir apa? Ana enggak buka lo. Ana enggak buka Bulughul Maram tapi ana masih ingat. Hadisnya aja ana masih ingat. Iya, apa? Masya Allah, barakallah fiik Ustaz Yanto. Naam. Mumtaz Ustaz Yanto, barakallah fiik. Tergesa-gesa itu termasuk dari perbuatan syaitan. Naam, sampai di situ kita. Naam. Dan kita ngobrol panjang lebar kemarin masalah apa? Tergesa-gesa ini. La haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan ya ikhwan? Fadal Pak. Nama antum siapa? Sebelum bertanya sebutkan namanya. Nama Ilyas. Ian. Tafadhal akhi Ian. Nah. Enggak, ana enggak dengar, enggak jelas. Pakai mic, pakai. Jangan di luar nih, dalam ya. Ini di luar antum. Mau azan, dikiranya mau azan nanti. Dekat lagi akhi. Halal. Ada gimana
Kalau orang jahiliyah berkeyakinan iya ada Tuhan, Allah pencipta. Nah, ateis itu gimana itu, Pak? Ateis beda lagi. Iya kan, tidak mengakui. Nah, terus pertanyaannya? Jadi untuk mengenal sebuah apa, kayak ateis itu masih belum paham. Antum belum paham ateis. Nah, pengen penjelasan tentang ateis gitu. Taib. Apa itu ateis, Ustaz? Nah, apakah itu termasuk juga orang-orang seperti orang kafir jahiliyah? Ateis ini lebih parah daripada orang kafir jahiliyah. Orang ateis ini lebih parah kondisinya dari orang kafir. Orang kafir-kafir ahli kitab seperti Yahudi, orang-orang Nasara, karena dia sudah berkeyakinan tidak ada apa Tuhan, tidak ada azab kubur, tidak ada hari kiamat, orang mati-mati sudah telan bumi begitu aja, tidak ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi kondisinya berarti lebih apa, parah, lebih buruk, na'udzubillahi min dzalik, daripada orang-orang kafir ini, bahkan daripada orang kafir jahiliyah. Kekufuran ini bertingkat-tingkat, ikhwan. Kekufuran ini bertingkat-tingkat. Nah, ya semuanya sesat, semuanya neraka bagi mereka. Sudah dipastikan orang-orang kafir adalah neraka. Cuman wal kufru darajat. Kekufuran ini berderajat, bertingkat-tingkat. Ada yang benar-benar kufurnya kayak seperti itu tadi. Benar-benar tidak mengakui Tuhan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Makanya mereka kayak seperti orang-orang PKI. PKI kan tidak mengakui agama, tidak punya agama, tidak mengakui Tuhan. Antum kalau tahu di Korea Utara, ya Korea Utara kan berpaham PKI, ateis ini, orang-orang ateis mereka itu. Wah, ngeri kehidupan di sana. Astagfirullahaladzim. Orang stres berat itu, karena tidak ada rujukan. Mereka pokoknya dikit-dikit bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri sudah. Tidak ada rujukan, dan tidak boleh orang itu baca kitab suci, tidak boleh orang itu belajar agama, tidak boleh mendengarkan ayat-ayat suci. Oh, tidak kuat hidup di Korea Utara itu. Bunuh sudah. Jadi terserah, yang penting kamu tidak usah ngutak-ngutik urusan negara. Kamu terserah berbuat apa saja, boleh. Asalkan kamu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu negara, boleh. Mau berzina, mau makan apa saja, mau berbuat apa saja, terserah kamu. Asalkan tidak mengganggu apa, peraturan negara, mengganggu orang lain, istilahnya begitu. Ya, orang benar-benar kayak binatang kayak seperti ini. Ternyata tidak bisa. Tetap tatkala dibebaskan seperti itu, dia akan akhirnya tetap mendolimi orang lain. Akhirnya tetap mendolimi orang lain, karena kebebasan ini tetap harus diatur oleh yang membuat kehidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebebasan itu ada aturannya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ya itulah ajaran agama, agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajaran Islam ini tidak bertentangan dengan fitrahnya manusia, bahkan dibutuhkan oleh fitrahnya manusia. Ajaran-ajaran agama yang lain masih banyak kontradiksi dengan fitrah manusia, seperti enggak boleh nikah. Kan ada dalam ajaran di luar Islam, kalau orang-orang tertentu dalam agama itu enggak boleh nikah. Atau kok sudah nikah enggak boleh apa? Enggak boleh cerai. Karena ini yang menyatukan Tuhan, enggak mungkin dipisah oleh manusia. Terjadi apa? Bunuh diri, kezaliman-kezaliman yang lainnya. Enggak kuat.
Gak ada cerai, bayangin. Istrinya disiksa, tetap harus bersabar. Disiksa, didolimi ininya. Laki-lakinya main serong. Tetap dia harus, tetap apa? Ikut dia, sabar. Siapa yang kuat ya manusia kayak gini? Makanya ujung-ujungnya bunuh apa? Bunuh diri. Itulah yang terjadi. Karena agama, ajaran agama ini jelas bertentangan dengan apa? Fitrah manusia. Apalagi dengan ateis yang benar-benar gak memiliki ajaran agama sama sekali. Ini jelas sesat dan menyesatkan, dan bisa dilihat dalam dampak dari kehidupan mereka luar biasa buruknya. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ini yang bisa ana jelaskan. Ada pertanyaan lain? Fadhal akhi. Akhi siapa? Zulqarnain, bukan Zulkarnain, Zulqarnain. Nah, fadhal. Naam. Denda, membebaskan denda. Seandainya memaafkan itu langsung wajib bayar apa? Denda, bukan dengan syarat membayar denda, bukan. Ketika ahli waris memaafkan, nah benahi dulu pertanyaan nanti. Tatkala ahli waris memaafkan orang yang dibunuh, itu otomatis langsung si pembunuh langsung wajib bayar apa? Denda, tanpa harus diberikan syarat. Itu dengan syarat agama. Tapi pertanyaannya, tuntutan apa? Tuntutan membunuh. Iya, kalau sudah salah satu dari salah satu orang saja. Punya ahli warisnya 5 umpamanya, anaknya 5, dia punya istri 1. Anaknya ini 4 enggak memaafkan. 1 memaafkan sudah gugur itu. Sudah gugur apa? Dibunuhnya atau dikisosnya pembunuh ini. Langsung berubah hukumnya dari kisos menjadi wajib membayar denda 100 ekor unta. Satu saja dari ahli warisnya, enggak mesti harus semuanya. Satu saja itu langsung berubah. Dan juga dalam syariat dibolehkan ahli warisnya ini berdamai. Saya bebaskan engkau dari kisos, maksudnya ahli warisnya mengatakan kepada pembunuh ayahnya, maksudnya ahli warisnya mengatakan saya bebaskan engkau dari kisos dan wajib membayar dia, tapi bukan 100 ekor unta, 200 ekor unta baru saya maafkan. Boleh itu. Boleh. Dia enggak bisa, kalau umpamanya enggak, saya enggak bisa 200 ekor unta. Saya bisanya 100. Ya enggak kita maafkan, tetap kita tutup darah kamu, penggal. Ya penggal, dah. Kalau dia mau, maksudnya bisa berdamai kayak gitu tuh dibolehkan dalam syariat. Jadi diberatkan lagi dendahnya, boleh. Kalau menuntutnya ahli warisnya seperti itu dibolehkan. Jadi enggak mesti, ya memang yang ditetapkan oleh syariat adalah 100 ekor unta. Tapi dia bisa menuntut lebih. Nah, tapi dengan syarat dia akan jatuhkan apa? Hukuman apa? Kisosnya begitu. Dia batalkan kisosnya, tapi engkau membayar begini-begini, segini-segini. Itu boleh. Masya Allah. Karena hak ini haknya ahli waris. Kisos itu haknya, hak penuh ahli waris, hak ahlinya, orang-orang yang dibunuh. Nah, itu di dunia, belum nanti urusan di akhirat. Si pembunuh ini akan menuntut kepada orang yang membunuh. Ini di akhirat. Namanya nanti ada kisos di sana. Ya subhanallah ya, beratnya ini dosa membunuh ini berat sekali.
di dunia sudah dituntut kayak gitu beratnya, kok dimaafkan dia harus bayar apa? Dia nanti di hari kiamat dia harus berhadapan-hadapan dengan yang dibunuh, belum selesai urusannya. Masalah dia tadi itu urusannya dengan ahli waris. Kok di akhirat nanti dengan orang yang dibunuh? Bayangin. La haula wala quwata illa billah. Coba antum baca dalam Al-Qur'an, dalam surat ana lupa nama suratnya. Man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazahum jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, murka dan melaknatnya, dan baginya azab yang amat sangat pedih. Jahannam tidak ada balasan sebuah dosa yang lebih berat melebihi balasan bagi pelaku pembunuhan secara sengaja. Berat sekali itu disebutkan dalam ayat itu. Nah, belum nanti harus berhadapan-hadapan dengan orang yang dibunuh. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.